Dengan laporan harta kekayaan pribadi senilai 6 miliar rupiah, Wakil Bupati Batanghari Sofia Yusuf menyebut dirinya kaya. Pernyataan tersebut dikatakan Sofia usai pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilakukan oleh KPK. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPK terhadap pemeriksaan kepala daerah di Provinsi Jambi Selasa 5 Maret, terdapat 6 kepala daerah yang dijadwalkan dilakukan pemeriksaan, yakni Bupati Bungo Mahsuri, Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, dan Wakil Bupati Batanghari Sophia Yusuf. Setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Wakil Bupati Batanghari Sophia Yusuf menyebut dirinya memiliki harta kekayaan dengan laporan kekayaan senilai 6 miliar rupiah. Mengenai besaran jumlah kekayaan pada tahun 2018, Sophia mengaku belum adanya laporan. Pada tahun 2018 belum ada laporan, namun untuk tahun 2017 sekira 6 miliar rupiah. Selain itu, pada kesempatan ini Sophia menyatakan KPK mengklarifikasi laporan keuangan dirinya yang ditanyai tentang pemasukan dan pengeluaran. Sophia menambahkan pemeriksaan ini merupakan kali kedua bagi dirinya. Ayo. Belum. Kalau 2017 saya berarti berapa? 6 ya? 6 miliar. Kayo kan. Ada catatan khusus mungkin tadi, Bu? Enggak ada. Enggak ada, Bu ya. Ini pemeriksaan kedua nih, rutin. Rutin ya. Jadi tahun kemarin sudah, tahun kemarin ini? Sudah. Kita kan kalau sepanjang laporan kita baik kan, tidak masalah. Tidak ada yang disembunyikan. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.